bisnis hijab syar'i. Di Indonesia saat ini bisa dirasakan bagaimana meningkatnya minat masyarakat, terutama para wanita muslim yang ingin menggunakan hijab syar'i. Hijab syar'i memang berbeda dengan hijab pada umumnya, namun jenis hijab seperti ini ternyata diminati oleh sebagian besar wanita muslim di Indonesia. Anda bisa mencoba peluang bisnis ini dengan mulai mencari produsen hijab syar'i dan menjualnya sebagai reseller. Bisnis kosmetik halal. Masih seputar wanita muslimah, bukan hanya hijab, ternyata kosmetik halal saat ini banyak dibutuhkan dan diburu. Pasalnya, kosmetik halal memiliki kandungan bahan yang aman untuk kulit wajah serta terbuat dari herbal alami. Penggunanya akan terhindar dari masalah kulit yang berbahaya seperti kanker kulit. Peluang bisnis ini juga bisa Anda coba. Bisnis distro muslim. Siapa bilang usaha distro hanya bisa menjual kaos bergambar tengkorak saja? Ada yang jauh lebih syar'i, khusus untuk para muslim, pria, bahkan untuk umum. Peluang bisnis dengan membuka distro muslim salah satunya. Pakaian dari distro biasanya memang sudah menjadi favorit anak-anak muda saat ini, baik pria maupun wanita. Dengan tetap bergaya, namun identitas kemusliman mereka akan tetap terjaga. Bisnis agen travel. Jenis bisnis yang satu ini sebenarnya cukup menjadi favorit dalam bidang syariah. Pasalnya, agen travel umroh hampir sering dicari setiap tahunnya. Pastikan Anda mendirikan agen travel umroh yang sesuai dengan hukum syariah dengan tidak menggunakan dana talang terlebih dahulu, serta harus bebas dari unsur riba. Bisnis syariah memang bukan hal yang baru dalam dunia bisnis secara umum. Hanya saja dalam pelaksanaannya menggunakan sistem yang berpegang pada hukum syariah. Bisnis yang dikelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan manfaat bagi orang di sekitar Anda. Untuk membuat bisnis Anda lebih cepat berkembang, tentunya Anda juga membutuhkan proses pembukuan yang efisien. Hal itu penting, karena dengan pembukuan yang baik, Anda bisa memantau pos pengeluaran dan pendapatan dengan benar.